Dito na kayo. Ya, kita lihat ibu-ibu. Ibu-ibu sedang apa? Bagian unsurnya disalahin, katanya begitulah wanita Indonesia, nusukin aja nggak bisa, maksudnya ditusuk. Begitu wanita Indonesia. Wow, segar. Ini orang Indonesia katanya. Makanya. Tadi mau, tadi mau ayamnya langsung taruh di air. Langsung ke situ kipinya yang bakar. Ya, terus nanti makannya gimana? Ini aku yang oleh, kamu yang balik-balik. Masih belum. Siapa? Oh, iya. Ah, gak apa-apa kalau mau duduk pula-pula aja. Ini masak sendiri yuk ya? Iya. Oh. Aku jarang kalau makan di luar. Oh gitu? Uh-uh. Ya kan apa kopi jos itu kan pakai arang lho. Oh, sang podo ya. Kak popo ya. Biar apa ya. Aduh sorry, taruh situ. Oke. Majuin dikit Mas. Kenal sama orang yang mau. Banyak. Bakar enak ya? Enak. Oh. Hah? Pokoknya satu buah sama-sama aja. Hey. Serius lu dia kasih benar. Oh iya. Ya kan? Satu bibir. Gosong. Udah piye matangnya seperti apa? Ya cepet aja dimuter. Ini udah gosong kok. Iya, ini cuman ya kalau udah ini ya sudah soalnya udah difermentasi. Heeh. Difermentasi sama bumbu. Jadi cepat mateng ini. Oh iya. Kok godok belum kan? Enggak godok kan? Ini dari balik. Sebentar. Ya. Udah matang. Udah. Ini udah matang. Pokoknya kalau dia mentah sedikit dimakan lah, jangan sampai dibuang. Jangan enggak coba. Sudah. Gimana rasanya? Mantap. Enak. Manis. Soalnya dari tangannya Teza. Itu Teza. Itu udah. Oh. Kemarin aku lihat videonya Teza ya waktu di Facebook ya. Iya. Oh, matanya aku lihat. Tadi aku pikir Teza orang Jawa. Entar dulu, penuh. Sama aja, Mas. Nanti dulu. Sudah. Itu mau taruh. Ini udah matang itu udah. Sudah nih. Ini cepat ini kalau matangnya cepat kok. Oh iya dipotong tipis-tipis gini ya. Bagus lagi. Siapa sih yang potong-potong? Ya aku sendiri lah. Waduh luar biasa. Masa sama tetangga. Boleh Bu. Silakan. Nah mantap. Atau daging ini. Hah? Iya, betul. Ayam segini kok tusuknya 5 gimana ini piye ini? Kurang ini, kurang yakin. Kita lagi bakar tusuk-tusuk aja bukan ayam. Kurang yakin nih kalau dia bisa kuat gitu. Aku takut lepas kok. Ya enggak apa-apa bu, kalau lepas dipasang lagi. Tekernya khusus aku simpan buat Mas Yudi. Oh, yang sebelah kiri nah, semua. Kiri buat ngupil kalau yang apa? Ini baru ya. Sisi ini begini. Pokoknya jangan sampai gosong. Kalau gosong udah nggak enak pasti. Iya betul. Ini cepat matang. Cepat. Apalagi arangnya kan luar biasa. Ini kayaknya udah matang. Udah. Sebentar. Udah. Kita coba dulu. Udah. Udah. Itu cara taruh sih juga kali ah. Langsung dihabisin kembung. Boleh ini dong dimakan. Malah aku senang kalau disuruh. Iya. Terus nanti semuanya digigit sama dia.
Oh, dia sedikit yang belum. Wala, gigiku kok kayak emas. Wala, wala, wala. Orang itu harus reservasi dulu. Artis kartisan yang kayak gini. Nah, iya. Aduh, siapa yang bakar ini? Coba lihat. Putih. Tadi sempat ini apa? Aduh, ngelamun. Dari sini cantik. Dibalik. Ngelamun tadi. Aduh, kaget. Makanya. Saya harus dibalik-balik. Dikit lagi pojok nih. Dia geli sendiri dia. Gimana Mas Jo rasa satenya? Satenya enak. Dibakar sebentar aja matang. Dengan yang katanya difermentasi. Baru ini ada sate di bagian. Gimana Bu satenya tadi yang nyundukin dan bakarin? Bu, satenya bagaimana? Enak enggak? Oh, enak. Ini. Namanya Pak sate fermentasi. Ini jangan dilihat casingnya kecil tapi makannya dari tadi. Sering-sering begini ya. Kan cuma kita yang bisa. Siapa itu namanya lupa aku. Zidan, kamu habis berapa suntuk? 10 kali. Oh, kecil-kecil juga ya, banyak. Oke deh. Ini makannya satu. Ya. Tapi menikmati sekali. Punya kesenian. Semua bisa berekspresi di sini. Ini walaupun dunia kesenian tapi ini latar belakangnya beda-beda nih. Oh, goyang nanti. Terlalu kuat kan? Sama ini juga. Belum aku nanti. Ini. Kalau ini memang artis besar nih. Di TV film-film banyak. Ini juga artis sebenarnya. Ya, tapi sebelum artis apa? Dede. Dede. Ini cak rumah horor loh ini. Iya. Ada suara-suara kayak gini kan cak rumah horor. Bambu ya. Banyak banget. Kayaknya asik nih syuting di sini. Woi, udah lagi. Dia mau nginep, Mas. Ternyata deket banget, Mas Jo. Oh gitu. Dari mana? Kita itu iya. Deket banget jembatannya, Kak. Pas kita berhenti tadi itu loh. Oh, bisa lewat sebetulnya. Hah? Bisa lewat sebetulnya. Bisa lewat cuma enggak ada enggak berani beban. Wah, masih belok kiri. Yuk. Masuk dalam. Taruh. Yeah.
Jangan keluar, jangan keluar. Jangan keluar. Selamat datang di kandang ayamnya Bang Teza di Ponjong Gunung Kidul. Ini ABK ku yang paling-paling ini ya, paling rajin. Fitri, ini semua teman-teman. Ini toiletnya di mana? Apa ya? Pilot. Turun. Di sini baru berani nggak? Di sendirian? Ini pernah sendirian. Kenapa nggak berani? Kamu kan lagi-lagi gede nih, dua ya, kali lipat aku. Maksudnya, kalau udah sendiri mau temenin. Oh, kenapa gak bilang kamu? Kamu kesini sama 8 orang aja gak berani kok. Aku juga takut sini. Aku juga takut. Ayo. Cuma godok rambutnya berarti. Kamu tahu, aku cerita di jalan ini tadi karena itu. Pernah kena apa aku di sana? Iya, tadi ada. Ay, banyak nih. Iya, ngeri ya. Kayaknya bukan lebih dari 8 kilo kayaknya. Enggak, 8 kilo. 8 kilo ya? 8 kilo 100 meter ya. Kayaknya 100 meter. Oh, karena mendaki-mendaki jadi kelihatannya jauh gitu ya. Apalagi kalau orangnya takut. Jauh banget. Hari itu orang gigi satu ya, yang mendaki-mendaki gigi satu. Iya, makanya kok. Kalau orang kayak gini ya. Hati-hati di jalan. Makasih datangnya ke tempat aku. Yang galak ya Allah. Nanti tahu-tahu Arif. Yang galak aku sering dong, sering. Makasih ya Mas John. Hati-hati di jalan.